bintang milenial. Masuk MPM no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 kita berada di Terminal Bandara Solok. Hunting keberangkatan bus Sumbar menuju perantauan Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Ikuti terus sampai selesai Bosku. NPM Firkansa 66 Tuan Muda menuju Jakarta. Di belakang NPM Tuan Muda ada Aines. Aines dengan julukan Tan Nabi. Masuk Palala E10 Anak Dao. NPM Firkansa 60 Garis Bumi menuju Jabodetabek. Berikutnya ada Aines dengan julukan Kian Santang. Di belakang Aines Kian Santang menyusul MPM No Problem. Palala E10 Anak Daro meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju Jakarta Kelari dan sekitarnya. Masuk Palala E08 Gantino di Terminal Bandara Solok. Berikutnya terlihat meninggalkan Terminal Bandara Solok NPM Sultan Kelas.
menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. NPM Firkansa 78 Maipil. Di belakang NPM Maipil ada Palala E08 Gantino. Palala Gantino diikuti oleh NPM Patikawa. NPM Patikawa terluka kaca pintu depan sebelah kirinya, bosku. Di belakang NPM Patikawa ada Aines Bintang Fortuna. Aines Bintang Fortuna juga terluka kaca bagian belakang sebelah kiri, bosku. Berikutnya ada NPM Firkansa 46 Maestro menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM Firkansa 79 Excellent diikuti oleh NPM Firkansa 48 Sultan Marhun menuju Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya ada NPM Firkansa 38 Gumala menuju Jakarta Bandung diikuti oleh NPM Firkansa 18 Star of Life. Sepulang sholat Jumat, kita ketinggalan dua artis NPM, bosku. NPM Firkansa 63 Beautiful dan NPM Firkansa 49 Khazanah, sehingga kita tidak dapat menikmati telolet basurinya, bosku. Kita tidak dapat menikmati kehebohan telolet basurinya. Saat ini di loket Transport Express Jaya terlihat satu unit Transport Express Jaya kelas Kudo Gadang. Transport Express Jaya kelas Kudo Gadang dengan julukan Ajudan akan menuju Jakarta dan sekitarnya. Sementara terlihat
satu unit Pangeran meninggalkan Terminal Lebaran Solok menuju Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya menyusul Transport Express Jaya Ajudan meninggalkan Terminal Lebaran Solok menuju Jabodetabek. Oke, sampai di sini dulu video kita, bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.